Halo Sobat Badminton News. Berikut rangkuman hasil pertandingan babak semifinal Yonex Prancis Terbuka 2024. Court 1, 1, An Se-young Korea, menang atas Tai Su-ying Taiwan, dengan skor 21-12, 17-21 dan 22-20. 2, Dechapol Puavara Nugroho, Sapsiri Taera Tanahai Thailand kalah dari Seo Sengjae, Chae Yujung Korea, dengan skor 18-21 dan 16-21. 3. Akane Yamaguchi, Jepang, menang atas Chen Yufei, China, dengan skor 21-15, 18-21 dan 22-20. 4. Feng Yanze, Huangdong Ping, China, menang atas rekan senegaranya Jiang Zhenbang, Wei Yasin dengan skor 21-19, 10-21 dan 21-12. 5. Liu Shengsu, Tan Ning, China kalah dari Nami Matsuyama, Chiharu Sida, Jepang, dengan skor 15-21 dan 19-21. 6. Chen Qingchen, Jia Yifan, China, menang dari Mayu Matsutomo, Wakana Nagahara, Jepang, dengan skor 21-13 dan 21-16. 7. Kun Lafut Vititsaren, Thailand, menang atas Lasya Sen, India, dengan skor 20-22, 21-13 dan 21-11. 8. Satwik Sairaj Ranki Reddy, Chirag Shetty, India, menang atas Kang Min Hyuk, Seo Sengjae, Korea, dengan skor 21-13 dan 21-16. 9. Chico Aura Dwiwardoyo, Indonesia, kalah dari Si Yuki, China, dengan skor 21-19 dan 21-14. 10. Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, Jepang, kalah dari Li Jiehui, Yang Pohesuan, Taiwan, dengan skor 18-21 dan 21-23. Itulah hasil lengkap semifinal Yonex Prancis Terbuka 2024. Dan berikut adalah jadwal final yang akan dimulai pukul 11.30 waktu Paris atau jam 17.30 waktu Indonesia Barat. 1. An Se-young Korea akan menghadapi Akane Yamaguchi, Jepang. 2. Seo Sengjae, Chae Yujung Korea akan menghadapi Feng Yanze, Huangdong Ping, China. 3. Chen Qingchen, Jia Yifan, China akan menghadapi Nami Matsuyama, Chiharu Sida, Jepang. 4. Kun Lafut Vititsaren, Thailand akan menghadapi Si Yuki, China. 5. Satwik Sairaj Ranki Reddy, Chirag Shetty, India akan menghadapi Li Jiehui, Yang Pohesuan, Taiwan. Terima kasih buat yang sudah setia menonton video ini. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Salam Badminton News.